Musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sadeng yang akan digelar pada 20 Desember mendatang yang berlangsung di kantor Desa Sadeng ini memunculkan aksi protes dari para calon kepala desanya. Aksi protes ini muncul karena rencana pendirian tempat pemungutan suara yang lokasinya di dekat kediaman salah satu calon kepala desa. Pendirian tempat pemungutan suara tersebut diprotes lantaran akan dianggap menguntungkan bagi seorang calon kepala desa yang rumahnya berdekatan dengan tempat pemungutan suara. Setelah melalui musyawarah panjang, akhirnya proses pendirian TPS di dekat kediaman salah seorang calon kepala desa itu pun dibatalkan dan dialihkan ke tempat lainnya yang dianggap lebih netral. Berdasarkan hasil musyawarah tadi yang sudah disepakati oleh para saksi pasangan calon dari nomor 1 sampai 5, alhamdulillah sudah terselesaikan tadi dan sudah diberita acarakan untuk pemindahan satu TPS yang tadinya di Nur Hidayah bergeser ke halaman rumah Pak Haji Dodo di RT 1 RW 1. Seperti itu pemindahannya hanya satu saja, sudah disepakati semuanya. Perihal protes pendirian tempat pemungutan suara tersebut, menurut Camat Lewi Sadeng seharusnya tak perlu dipermasalahkan, mengingat pendirian TPS tersebut telah melalui proses pengujian dan kajian dari pihak panitia pemilihan Kepala Desa Sadeng tentang letak dan lokasinya yang harus strategis dan mudah dijangkau oleh warga. 66 tahun 2000 mengenai pemilihan Kepala Desa itu sudah jelas sebenarnya. Dia harus memperhatikan geografis, harus memperhatikan jumlah penduduk dan kebutuhan-kebutuhan lain, dan minimal lokasi ketersediaan TPS itu harus strategis. Setelah melalui musyawarah dan mufakat, akhirnya pihak panitia pemilihan Kepala Desa Sadeng memutuskan untuk memindahkan lokasi tempat pemungutan suara tersebut ke lokasi lainnya. Dari Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Mandey Jajar melaporkan.